selanjutnya kuasa hukumnya ini si tersangka ini apa Pak? Iya, jadi langkah-langkah hukum kita itu bagaimanapun juga kalau dalam perkara seperti ini ada hak-hak tersangka. Jadi hak tersangka itu antara lain ya, kita bisa juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan ataukah penangguhan penahanan. Nah kalau toh memang sedang lain dalam itu sakit misalnya, kita juga bisa dan pembantaran. Ini semua adalah hak-hak dan tersangka yang kita berkata. Dan kemudian permohonan ini akan ditemukan oleh pihak penyidik, itu kewenangan penyidik. Tapi ini sudah disampaikan pakai penyidik? Terkait itu belum. Rencananya akan diajukan apa-apa saja Pak? Jadi itu antara lain tadi ya, antara lain tadi atau kemudian salah satu hak dari yang tersangka itu adalah bagaimana supaya perkara cepat dilimpahkan ke kejaksaan. Terus juga. Ya. Terus mengenai tuduhan Pak, bahwasanya si klien ini melakukan dugaan penggelapan, gimana Pak? Ya, jadi ini perlu diklarifikasi. Ini sebenarnya bukan dari tim penggelapan. Ini murni ada semacam hubungan gadai. Jadi kendaraan yang dikuasai oleh klien kami itu statusnya gadai. Gadai dari seseorang. Yang namanya gadai itu kalau mau diambil kan harus ditebus. Terus seperti itu, ini kan ranah perdata. Jadi perlu kami klarifikasi, ini bukan perampasan. Jadi ada hak gadai di sini. Klien kami bisa saja menyerahkan kendaraan kepada pemilik kalau toh memang gadainya ditebus. Selesai. Tapi keterangan kepolisian bahwa uang itu sudah diserahkan ke Abdul Rajab, namun Abdul Rajab tidak menyerahkan mobil itu. Ini kan kalau saya tidak salah ada dua ya. Ada dua ini objek gadai. Ya ada dua objek gadai. Ya seperti itu. Jadi bagaimana diserahkan itu kalau seumpama yang satu ini sudah diserahkan, belum bisa diselesaikan. Besaran uangnya itu berapa? Terima nampaknya. 60 juta. Saya dengar informasi 60 yang 65 tadi 35. Jadi 60 juta. 60 klien ini Pak Rajab, kita datang ke Polres dengan tujuan yang lain. Jadi ada tujuan yang lain. Nah, lalu kemudian ada begitu keluar dari kendaraannya, ada yang mau ambil itu kendaraan. Ada yang mau ambil. Kalau bisa kendaraan ini langsung kita bawa. Saja. Kagetlah saya punya klien. Dia tidak mau.